Memperingati World Rabies Day pada 28 September, Dinas Ketahanan Pangan atau DKP menggelar vaksinasi rabies gratis massal di Mall Balai Kota Minggu 26 September 2021. Konsen dalam penyuaraan kampanye global ini, sejak awal September DKP telah melakukan vaksinasi rabies gratis ke 500 hewan peliharaan. Kegiatan hari ini sebetulnya puncak kegiatannya. Dari bulan September ini, dari awal September dan puncaknya hari ini, kegiatan rabies dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Hari ini kita 300 ya yang terdaftar secara online dan mereka kita gilir datangnya tidak serentak karena menjaga protokol kesehatan. Hingga saat ini DKP belum menerima laporan adanya kasus gigitan rabies. Namun dengan kegiatan seperti ini menjadi langkah pencegahan serta mendorong para pencinta hewan untuk sama-sama menjaga kesehatan dan keamanan semua pihak. Ya, buat masyarakat Tangerang, Dinas Ketahanan Pangan itu punya klinik hewan yang cukup besar, lokasinya di Jalan Siswa, dekat SMP Negeri 2 Tangerang. Kita harapkan seluruh masyarakat yang memiliki hewan peliharaan yang perlu dirawat secara lebih seksama, itu dapat dibawa ke klinik hewan ke Dinas Ketahanan Pangan, dan itu gratis. Antusias masyarakat, terutama para pemilik dan pencinta hewan kesehatan terlihat begitu tinggi. Sejak pagi dibuka, kehadiran peserta sudah terlihat banyak, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Oh, mendukung banget, seneng banget. Kapan lagi mau vaksin rabies gratis? Ya kalau bukan saatnya yang mendukung Dinas Ketahanan Pangan ini lain, sama peserta pasti bayar. Penting banget lah, soalnya hewannya kan bersama kita, hidup sama kita. Di rumah sama kita, kalau kita sehat, hewannya nggak sehat, bagaimana? Harus sehat semua, itu wajib. Semoga lebih memperhatikan. Mungkin binatang-binatang, terutama yang binatang liar ya, yang nggak diurus, nggak ada ownernya gitu, kayaknya lebih perlu perhatian di situ sih. Kalau ada ownernya kan, ownernya bisa bawa ke vet sendiri gitu. Tim Liputan, Tangerang TV.